Jokowi kemarin? Hmm? Yang diresmikan Pak Jokowi kemarin? Ya, ini adalah bendungan Segong. Segong. Di sebelah kiri ya, Pak ya. Oh, ini bendungan yang Indonesia ya. Kita buat portfolio happy kan. Kita ambil foto di situ. Oh, itu baca nakirin. Ya, saat ini kita berada di Bendungan Segong yang lokasinya berada di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita bisa lihat di sini infrastruktur yang ada di sekeliling Bendungan Segong. Selamat menyaksikan buat semuanya. Bendungan Segong terdapat gedung museum. Kita saksikan sendiri bahwa gedung museum ini memiliki corak khas dari bangunan setempat, yaitu bangunan khas Melayu. Kita lihat lebih dekat. Dan yang paling menarik ialah di bukitnya terdapat tulisan Bendungan Segong. Sangat menarik sekali. Terdapat tulisan Bendungan Segong. Ya, ini adalah kantor Bendungan Segong. Nantinya akan diserahkan dari pembangun ke pengelola. Kantor ini berfungsi sebagai kantor unit pengelola bendungan. Dan di sebelahnya terdapat musola. Dan ketika pintu masuk terdapat pos satpam. Bisa dilihat ya. Jadi kalau kita lihat dari pintu masuk, ada pos satpam, ada palang pintu, di sebelah kanannya lagi terdapat musola, lalu di sebelah kanannya lagi terdapat kantor Bendungan Segong, beserta tulisan Bendungan Segong. Sangat menarik sekali. Di sebelah kanan lagi terdapat gedung museum. Serta infrastruktur lainnya.
Ya, bisa kita lihat. Ini adalah Bendungan Segong. Terlihat di video ini tubuh Bendungan Segong dengan batuan riprap. Sangat menarik sekali. Dan saat ini sedang proses pemeliharaan rumput. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Like, comment, and subscribe channel Aris Rinaldi. Sampai bertemu kembali.